rapat di sini yuk, karena kita mau bahas soal Sports Bra Defeat with Mel. Mari. Welcome to Fit with Mel sama aku Melani Putri ya. Kali ini kita akan bahas soal sports bra. Jadi buat cowok-cowok, permisi dulu sebentar ya. Aku mau ngajakin teman-teman cewek nih kali ini untuk lebih paham lagi mengenai fungsi sports bra dalam berolahraga. Oke, kalau kamu suka video ini tolong dikasih like, di-share ke teman-teman yang butuh infonya, dan di-support akunya dengan subscribe YouTube channelnya aku Fit with Mel. Nah, kenapa kita harus pakai sports bra saat olahraga? Oke, karena payudara kita itu terdiri dari kelenjar dan lemak serta ada ligamennya. Ya, jadi nggak ada ototnya. Karena itulah kita butuh sports bra untuk bisa menyokong, memprotek semua pergerakan kita ketika berolahraga. Baik itu melompat, lari, joget saat zumba, apapun itu. Jadi nggak pengaruh berapapun ukurannya kamu, bagaimanapun bentuknya, kamu perlu menggunakan sports bra ketika berolahraga. Nah, bisa nggak kalau misalnya aku pakai bra biasa aja, nggak usah sports bra? Well, bisa-bisa aja, tapi yang akan terjadi adalah postur kamu tuh pasti akan secara tidak langsung otomatis akan membongkok gitu, dia akan membungkuk, sehingga nanti olahraganya jadi nggak nyaman. Rasanya juga ada rasa nyeri, sakit, pokoknya discomfort deh. Kita nggak kepengen kan ngerasain itu saat berolahraga. Oke, kita udah sepakat nih ya bahwa kita butuh pakai sports bra ketika berolahraga. Nah, sekarang gimana caranya? Gimana tipsnya memilih sports bra yang tepat untuk kamu? Yang pertama, kamu harus tahu dulu olahraga yang akan kamu jalani ini apa. Karena ada 3 jenis sports bra. Yang pertama untuk low impact, yang berikutnya untuk medium impact, yang ketiga untuk high impact. Low impact tuh untuk yoga, jalan kaki, strength training, gym, itu masih bisa tuh pakai sports bra yang low impact. Medium impact seperti misalnya skipping, dancing, zumba, nah itu medium impact, kamu cari sports bra untuk medium ya. Nah, kalau high impact yang kayak gimana sih? Cardio, aerobik, lari, trail running, semua yang sifatnya loncat-loncat abis-abisan, nah itu semua adalah high impact. Nah, kalau misalnya kamu udah tahu, kamu pilih yang sesuai dengan olahraganya kamu. Nah, biasanya tuh yang modelnya racer back tuh untuk pelari-pelari lebih direkomendasikan karena akan bisa menopang payudara dengan baik dan kamu nggak akan ngerasain nggak nyaman atau rasa sakit ketika kamu berlari. Yang kedua, pilih yang memang bahannya breathable, teman-teman. Karena ada sports bra yang dari bahan katun, biasanya nggak nyaman tuh karena dia nyerap keringet, jadinya berat. Jadinya nanti kamu bakalan lecet hasilnya. Nah, cari yang breathable, yang cepat kering, karena itu yang memang kita butuhkan, apalagi kalau olahraganya durasinya panjang. Nah, cari yang bahannya benar-benar nyaman buat kamu ya. Terus yang ketiga, cari sports bra dari brand yang memang sudah ternama untuk bikin desain baju olahraga, apparel. Kenapa? Karena mereka tuh udah tahu banget apa yang mereka lakukan gitu. Mereka sudah mendevelop, udah mikirin banget desain yang paling tepat untuk olahraganya kamu tuh seperti apa. Jadi udah pasti jaminan mutu. Nah, terakhir adalah pilih modelnya. Kayak aku bilang tadi, itu aku sempat ngomong di awal. Untuk pelari, cocoknya pakai yang model racer back. Jadi lebih nyaman larinya. Nah, itu banyak banget tuh pilihan modelnya. Kamu harus bisa menyesuaikan dengan olahraganya kamu ya. Jadi bukan cuma sekedar lucu. Jangan sampai gara-gara lucu yang low impact kamu pakai buat lari atau kardio abis-abisan. Wah, sama juga bohong dong. Sama-sama sakit nanti rasanya. Jadi pilih yang sesuai dengan kebutuhan olahraganya kamu ya. Oke, buat kamu yang masih bingung gimana caranya beli sports bra yang sesuai dengan ukuran kamu, nih aku kasih tipsnya ya. Yang pertama, udah pasti kamu datang ke counter sports bra, terus kamu ukur bagian lingkar dadanya kamu dan bagian cupnya kamu juga. Itu harus pas size-nya. Caranya gimana sih? Nah, supaya nggak kesempitan, kan bete ya kalau kesempitan tuh dipakainya ngap, cara makainya juga ribet, terus nyopotnya juga ribet. Wah, paling nyebelin tuh kalau sports bra kekecilan.
pas dipakai olahraganya juga gak nyaman banget. Nah, caranya dari ribcage ini bagian iga ya, ribcage-nya kamu ukur di situ, ditambahin 2 jari teman-teman kurang lebih, supaya kamu bisa ngasih jarak gak terlalu mentetet sport sebenarnya. Nah, kalau sudah baru kamu ukur juga bagian bass-nya kamu, sehingga kamu bisa menemukan ukuran yang paling pas buat kamu ya. Terus berikutnya adalah kalau kamu udah dapetin nih ukurannya, sekarang kan kamu nyoba ini, kamu nyoba terus, kalau bisa supaya nggak kegedean, caranya adalah kamu angkat tangan kamu saat kamu pakai sports bra ya, angkat tangan kamu ke atas, kira-kira dia akan bergeser nggak bagian bandnya, bagian karetnya. Kalau dia ikut geser naik ke atas atau ke kiri dan ke kanan, dia ikut geser, nah biasanya itu sports bra-nya kamu kegedean tuh teman-teman. Jangan sampai pakai sports bra kegedean, karena kita akan kehilangan fungsinya, kehilangan benefit dari sports bra tersebut. Nah, selain daripada itu, bagian cupnya juga harus benar-benar pas teman-teman. Jangan sampai kegedean, jangan juga kekecilan. Harus bisa mengcover, menutupi seluruh bagian payudara, sehingga kamu bisa mendapatkan perlindungan maksimal ketika kamu berolahraga menggunakan sports bra. Terus strapnya juga, tadi aku udah berulang kali ngejelasin bagian strap. Kalau high impact biasanya akan dikasih strap yang lebih tebal dibandingkan dengan sports bra untuk low impact. Jadi kamu coba cek strap ini bisa comfort nggak sama kamu saat kamu melakukan olahraga. Kalau bisa sih di fitting room gitu ya, biasanya aku akan coba untuk lari-lari kecil, loncat-loncat atau joget-joget gitu, sehingga aku bisa ngerasain tuh aku kira-kira kalau ini sports bra-nya nyaman nggak sih ketika aku berlari menggunakan sports bra ini. Gitu deh teman-teman, mudah-mudahan informasi hari ini bisa bermanfaat buat kamu nih yang ciwi-ciwi dan gak salah lagi dalam memilih sports bra ya. And meanwhile, stay fit, stay healthy, and stay in love with Putri Mel. Bye!